Yes. Yes. Oke, okay guys, kita mau mereview mobil Karimun 2014. Jangan lupa sebelumnya like, comment, share, dan subscribe ya. Jadi ini Karimun 2014 warna silver, aki kediri ya, plat aki kediri. Jadi bodinya ini masih ori ya. Ori, catnya ori. Bannya masih lumayan tebal bannya. Oke, kita masuk ke interior. Jadi yang depan sudah central lock, yang belakang manual ya. Ini joknya, joknya masih ori. Oke, tidak ada kropos. Handle-nya masih normal, masih senyap. Power windows masih normal, joknya masih bagus. Oke. Kita coba mesinnya ya, coba start. Tandanya masih bersih. Ada roofnya, roof. Oke. Kita mau coba start ya. Kilometernya masih 16.000. Jadi kilometer 16.000, terus radio AC normal, AC masih dingin ya, masih 16.000. KM-nya sangat rendah. Ini mesinnya masih halus ya, tidak ada rembes, tidak ada PR. Mesinnya masih bagus, kaki-kaki bagus, suara pansam normal. Power window, power window depan aja ya, masih normal semua. Tipnya masih pakai radio. Melamarmu. Tipnya normal. Terimalah diriku. Lampu semua indikator masih normal. Ayo kita naik, Pal. Yuk naik ya, yuk. Oke, kita mau nyoba ya, kita test drive ya. Mesinnya gimana?
AC panas. Rem lupa. Oh, masih. Kaki-kaki tidak gemblodak. Masih lumayan nih. Kaki-kakinya senyap ya. Terus nelengnya keras. Oke, masih enak. Mobil kecil, si gesit, irit, cocok untuk keluarga kecil. Sandalnya aku injak. Warnanya, warna favorit, warna merakyat. Mobilnya senyap sekali ya, anteng. Kita masuk ke rumah kecil. Wih, suaranya masih, kabinnya senyap sekali. Mantap. KM-nya masih sangat rendah. Jadi belum perlu perawatan yang signifikan. Oke, jangan lupa subscribe ya, dan notifikasi belnya. Terima kasih.